Hai semua, ketemu lagi di lesson ketiga pada course ether, yaitu tentang pembuatan ether. Namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unakanubi.com/user/erdinda. Nah, jadi di ether ini itu bisa dibuat dengan tiga cara, yaitu yang pertama adalah cara Williamson, yang kedua adalah reaksi alkil halida dengan peroksida, yang ketiga adalah dehidrasi alkohol. Aku jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama adalah cara Williamson. Nah, cara Williamson ini adalah dengan mereaksikan suatu alkil halida dengan suatu alkoksida. Ini contohnya, jadi ada contohnya, ini aku contohin dua reaksi. Ini ada etil iodida yang merupakan suatu alkil halida. Dia direaksikan dengan suatu alkoksida. Ini namanya alkoksida natrium alkoksida. Nah, ini reaksi ini menghasilkan dietil eter. Jadi ini ada etil juga, kemudian dia membentuk dietil eter dan dia melepas NaI. Contoh reaksi yang kedua yaitu metil iodida yang ini merupakan alkil halida. Kemudian dengan sama dengan natrium etoksida. Jadi di sini kan metil. Nah, ini terbentuk metil etil eter atau metoksi etana. Kalau ini atau etoksi etana. Untuk nama IUPAC-nya. Kemudian kita akan lanjut di cara yang kedua, yaitu reaksi alkil halida dengan perak oksida. Ini dia. Nah, jadi reaksi antara alkil halida dengan perak oksida ini dapat menghasilkan suatu ether. Nah, ini contohnya pada metil iodida itu yang merupakan alkil halida. Dia direaksikan dengan peroksida, kemudian dia menghasilkan dimetil eter. 2 mol etil iodida dengan peroksida dia menghasilkan dietil eter dan melepas perak iodida. Untuk cara yang ketiga yaitu dehidrasi alkohol. Ini bila uap etanol atau alkohol-alkohol primer suku rendah, jadi bisa etanol, propanol yang dilewatkan di atas alumina pada suhu 250 derajat Celcius, 250 sampai 260 derajat Celcius, maka akan terjadi dehidrasi pada alkohol tersebut menghasilkan eter. Jadi ini etanol ini dilewatkan di atas alumina, kemudian suhu 250 sampai 260 derajat Celcius, dia bisa menghasilkan dietil eter dan melepas H2O. Karena namanya dehidrasi, jadi air, unsur airnya ditarik, jadi yang dilepas H2O-nya. Di laboratorium dan di industri pada umumnya digunakan sebagai penarik air itu adalah asam. Contohnya asam sulfat. Nah, ini jadi contohnya etanol dengan asam sulfat. Jadi ini ada dua tahap. Tahap 1 dia etanol dengan asam sulfat, dia menghasilkan etil hidrogen sulfat dan melepas H2O. Nah, etil hidrogen sulfat ini dia dengan etanol yang kemudian dipanaskan, dia membentuk dietil eter dan dia melepas H2SO4 lagi. Asam sulfat yang diperoleh kembali ini, jadi dari reaksi ini kan bisa dilihat dia melepas H2SO4 lagi, dia melepas asam sulfat lagi. Itu dia bereaksi lagi dengan etanol seperti pada reaksi tahap 1. Sehingga proses ini disebut proses esterifikasi kontinu.
Nah, ini H2SO4 ini dia bisa bereaksi lagi dengan etanol pada tahap ini dan nanti akan terbentuk dietil eter lagi, kemudian H2SO4 yang dihasilkan juga masih dapat bereaksi lagi. Nah, logikanya proses kalau dilihat dari prosesnya itu kan berarti H2SO4 ini bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa batas dan akan menghasilkan etil eter karena dia pastinya akan terbentuk kembali kan. Tapi pada kenyataannya asam sulfat ini harus diperbaharui dalam jangka waktu tertentu karena dia sebagian akan tereduksi menjadi asam sulfit. Jadi memang sih dia terbentuk kembali, tapi kan jadi dia berpotensi untuk tereduksi sebagai asam sulfit. Nah, kalau udah tereduksi itu kan jadi nggak bisa digunakan lagi. Makanya asam sulfat di sini itu harus diperbaharui lagi dengan yang baru dalam jangka waktu tertentu. Nah, suhu yang diperlukan dalam reaksi ini adalah suhu pemanasannya itu 120 sampai 140 derajat Celcius dengan katalis Al2SO4 2-3 kali. Nah, suhu di atas ini itu menyebabkan etil hidrogen sulfatnya ini dia dapat berdekomposisi menjadi etilena dan asam sulfat. Jadi, suhu pemanasan ini nantinya itu harus antara 120 dan 140. Dia nggak boleh lebih dari itu karena dia malah bakal menghasilkan etilena, bukan dietil ether. Gitu. Yes, itu tadi jadi penjelasan tentang pembuatan ether. Gimana ada tiga cara. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di lesson berikutnya. Masih sama di kursus ether dan ini semoga bermanfaat ya. Dah.